Suara Buruh, Suara Buruh Marsinah FM untuk demokrasi dan kesejahteraan. Satu yang harus dibayangkan, kematian Marsinah bukan mati biasa, tapi kematian Marsinah dibunuh oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebaik apa mungkin dirasakan Marsinah, tapi tidak sedikit pun rasa sakit di hatinya. Kita adalah generasi-generasi muda, generasi penerus Marsinah yang akan terus berjuang untuk membebaskan kelas pekerja, membebaskan rakyat dari belenggu penindasan, membebaskan Indonesia dari cengkraman kapitalisme, membebaskan bangsa kita yang kita cintai untuk membebaskannya dari belenggu-belenggu modal asing. Di pundak kelas pekerja, di pundak kaum buruh lah perubahan negara ini harus kita lakukan. Perubahan akan tuntutan kesejahteraan, tuntutan kondisi ekonomi, kondisi politik. Di pundak kelas pekerja lah kita harus berani mengambil tanggung jawab lebih. Jadi saya mau menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa tugas kita bukan hanya melawan supervisor yang memaki-maki kita karena kita mengambil cuti haid. Tugas kita sebagai kaum buruh, sebagai perempuan, bukan hanya melawan CIP, KRD, personalia yang mereka menjadi pelaku ketidakadilan di perusahaan kita. Tugas kita jauh lebih tinggi dari itu, kawan-kawan. Tugas kita adalah merebut kekuasaan politik di tangan kelas pekerja. Tugas kita adalah berani mengambil tanggung jawab lebih, mengambil kekuasaan politik, menggantikan pemerintahan yang sekarang ada. Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM untuk demokrasi dan kesejahteraan.